Namaku Pratala. Aku terlahir dari keluarga seniman. Aku adalah anak ketiga dari 6 bersaudara. Kami berenam mendapatkan kasih sayang tanpa dibeda-bedakan. Keluargaku penuh dengan kesederhanaan, saling menghargai satu sama lain. Inilah keluargaku. Kang Iwan, apa betul Anda menciptakan alat musik dari onderdil Vespa? Ya, betul. Mereka mempunyai bakat seni di bidangnya masing-masing. Ayahku sebagai pelaku seni, begitu juga ibuku. Kegiatan kedua orang tuaku menciptakan sesuatu menjadi sebuah karya. Darah yang turun dari keluargaku sangatlah kuat, sehingga kami dijuluki sebagai keluarga seni. Aku sendiri mempunyai bakat di bidang teater, film, vokal, dan tari. Ibuku bilang, aku mengenal seni sejak dalam kandungan. Sejak aku kecil, aku diajak berlatih untuk mendengarkan musik, serta melihat orang-orang sedang menari. Dan disitulah muncul bakatku dalam bidang seni tari. Ayah, aku yakin akan hidupku. Ibuku berpesan agar menjaga seni tradisional jangan sampai menghilang. Banyak yang datang ke sanggar tari ibuku. Dengan telaten, ibuku melatih mereka. Melatih tentang gerak, irama, tempo, dan ekspresi. Yang biasa dikenal dengan wiraga, wirahma, dan wirasa. Selain tarian tradisional Jawa Barat, aku juga mempelajari tarian-tarian Nusantara. Begitu kaya seni budaya di Indonesia. Indonesia haruslah bangga di mata dunia karena menjadikan keragaman sebagai kesatuan. Berada di keluarga ini, aku sangat bahagia karena seni adalah keluargaku. Ada salah satu karya ibuku yang mengambil dari namaku. Dan aku diberikan tanggung jawab untuk mengurus sanggar seni tari. Inilah Pratala.